Petali yang viral tentang Tuan Seragam Anyar anu dicendekeun ku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim. Kepala Dinas Pendidikan Jabar Nambrakeun pihakna tacan neuleuman ketak make baju adat di sakolaan. Pangna kitu Kemendikbud teu ngawajibkeun baju adat dipake di sakola. Nalika diwawancara Satu Tas Musrenbang Jawa Barat di Kota Bandung poe Senin 23 April 2024, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya ngebrehkeun katangtuan saragam sakola geus dilarapkeun sawatara taun katompernakeun sarta taya parobahan anu signifikan. Patali jeung baju adat anu dipake di sakola, ayeuna pihakna tacan boga rancang keur ngatur sacara masif ketak ngatur tur talarapna. Samalah pihak nage tacan neuleuman patali jeung eta katangtuan. Ketentuannya seragam itu ya, itu kan sebetulnya sudah beberapa tahun ini berlaku dan tidak ada perubahan signifikan tentang ketentuan seragam itu. Jadi penggunaan putih aku dan lain sebagainya itu sama, pramuka juga sama. Andaipun itu ada terkait dengan pakaian adat, memang kita sampai saat ini belum ada rencana untuk mengatur secara masif atau secara keseluruhan terkait dengan aturan pakaian adat. Selanjutnya untuk pakaian sekolah itu juga kan sudah diatur, jadi sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Jadi ya kita tidak banyak perubahan terkait dengan seragam sekolah. Wahyu nandeskeun Kemendikbud henteu ngawajibkeun ketak make baju adat di sekolah sarta masrahkeun eta kawijakan ka saban leuweuk. Budi Hartati, Bandung TV.